apa kamu? Manusia atau binatang? Hah? Aneh. Bentuknya seperti manusia, tetapi mukanya, aku yakin, ini pasti manusia. Bertaring, berarti dia bukan manusia. Celaka! Anak ini menempel kuat pada tubuhku. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Semuanya tunggu di sini. Saya akan jemput rombongan guru. Mungkin mereka sudah sampai. Ayo kita geser ke pojok sedikit, Bapak Mertua. Pak Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pesan kamar, Ki? Untuk kapan? Sekarang. Kamar 6, 7, 8, dan 9. 4 kamar? Iya. Bayar di muka. Berapa, Ki? Untuk berapa hari? Kira-kira 1 minggu. 7 ringgit. Kamar. Malampir ada di kamar nomor 7, Guru. Kamar-kamar di sampingnya masih kosong? Masih. Sudah kami pesan juga, Guru. Bagus. Jangan sampai diisi orang lain. Ya, kiri lagi. Sedikit lagi, Pak De. Ayo, Pak De. Ya, kiri. Ya, cukup. Lu. Pak De, mau kemana? Ya, keluar. Keluar? Iya. Lo, yang jaga Malambir siapa? Ya kamu lah. Aku sendirian. Waduh, kacau. Nggak bisa ini. Nggak mau saya. Kenapa? Takut. Malambir sudah tidak berdaya. Dia sudah tidak bisa berbuat apapun. Kau getok kepalanya, dia tidak akan bisa membalas. Sembarangan. Malambir itu banyak akalnya. Orangnya licin, licik, kikir, dan sebagainya. Kalian mau bertanggung jawab kalau aku seandainya mati sendirian ditelan oleh Mak Lampir bulat-bulat? Tidak bisa. Pokoknya aku tidak mau jaga sendirian. Kalau kalian keluar, ya aku ikut keluar. Biar saja Mak Lampir mau terbang, mau lepas. Kurawusan. Orang kok dibentengahi dewi, aku disuruh jaga, tentang badanku pendek. Kalau disediakan makanan, ya boleh-boleh saja. Aku kan sudah kelaparan. Ya sudah. Kalau begitu, kita jaga ramai-ramai di sini. Nah, itu baru namanya setia kawan. Wah, jarang orang seperti Pak De. Ternyata si Tuan Harimau Kumbang itu selalu ingin menjerumuskan aku ke dalam kekuasaan musuh-musuhku. 2 kali aku gagal membunuhnya. Tapi lain kali, aku harus bisa membinasakannya. Tidak bisa, Tuan. Ketika kamar sudah dipesan. Tidak peduli. Kami minta kamar yang 6 dan 7. Suruh dia pindah ke kamar lain. Katakan kepada tamumu bahwa 3 sangga bersaudara yang meminta dia pindah. Tamumu akan gentar ketakutan. Mereka pasti pindah jauh-jauh. Tidak. Kami tidak akan pindah. Silakan, Kiai. Kamar sudah disiapkan. Berhenti! Berani melangkah, putus kepalamu. Kalian pernah dengar nama 3 sangga bersaudara? Mereka sekarang berdiri di hadapan kalian. Rupanya ada tugas menarik, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Iya, Kalakonda. Beri pelajaran orang sombong itu. Daulat Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tolong! Tolong! Tolong!
Awas, awas! Tahan, tahan! Kenapa memukul kami? Tidak bisa! Tanganku ini bergerak sendiri! Kenapa mengeroyok aku? Tangan dan kakiku bergerak sendiri. Aku tidak bisa menghentikannya. Maaf, Yadi. Sepertinya tangan dan kakiku ada yang mendorong. Kuri, Komar, kemari semuanya. Iya, Juragan. Angkat tamu-tamu ini ke kamar 11. Cepat ke kamar 11. Baik, Juragan. Masuk tanpa izin. Saya ketuk berkali-kali, tidak ada sahut, Tuan. Tidak disahut, kenapa kamu masuk? Kamu mau dipecat ya? Mau? Ampun, saya mengantar lampu ini. Lampu apa? Mulut kamu ini muncul lancang sekali ya. Lancang kamu. Ada apa sih? Kenapa orang itu ada di dalam? Itulah. Makanya orang ini mau aku cabutin rambutnya sampai gundul. Ampun, Tuan. Apa ini tangannya nunjuk-nunjuk? Ampun. Waktu mau masuk ini, saya ketok-ketok pintu sampai lama. Tapi tidak ada jawaban, makanya saya masuk. Terus memang kosong, cuma ada nenek-nenek itu dalam kerangkeng. Kamu kemana, Sir? Keluar buang air kecil. Kenapa pintu tidak dikunci? Lupa. Ceroboh. Kau yang salah, Sir. Lepaskan dia. Loh, kok? Tapi Barak. Lepaskan. Tapi dia sudah mengetahui rahasia kamar ini, Sembara. Kamu penyebabnya, Sir. Semilik kete. Jangan seenaknya menuduh, Sembara. Aku ini kan bukan malaikat. Wajar kan sekali-kali aku lupa?
Wajar, wajar. Setiap kali lupa kau bilang wajar. Ada apa sih? Mau duit? Mau? Tadi siang, aku lihat kau keluar dari kamar nomor 7 itu. Benar? Iya, benar. Apa yang ada dalam kamar itu? Hanya seorang nenek-nenek yang ditahan di dalam rangkeng. Nenek-nenek? Kau kenal siapa nenek itu? Kenal siapa orang-orang itu? Jadi betul-betul pertama kali kau lihat mereka? Saya tidak tahu siapa mereka dan datang dari mana. Ya sudah-sudah. Kita harus membalasnya. Ternyata mereka itu penjahat. Penjahat bagaimana? Ternyata di dalam kamar itu mereka menahan seorang nenek yang tidak berdosa. Dari mana kakang tahu? Si Kurdi, pegawai penginapan. Jadi bagaimana tindakan kita? Mereka itu orang-orang sakti, Kang. Jangan jadi pengecut. Jangan mengecilkan nyalimu sendiri. Apa yang akan kita perbuat? Kita selidiki siapa nenek yang ditahan mereka itu. Kita harus menyelamatkannya. Kurang aja. Lalu kapal yang aku bawa ini? Tenaganya kuat sekali. Hingga aku seperti melekat dengan makhluk ini. Langkah kakiku sepertinya sudah diatur olehnya. Tidak. Aku tidak boleh diperalat makhluk ini. Aku harus melepaskan diri. Harus. Kenapa bisa begini? Seumur-umur, baru kali ini aku merasakan seperti ini. Aku harus mengikuti makhluk itu. Mau apa dia sebenarnya? Sudah sana, aku tunggu di sini. Gelap, Kang. Kan bawa obor. Gelap, ah. Bilang saja takut, gelap jadi alasan. Ayo sana. Bagaimana keadaan cucuku itu sekarang? Mudah-mudahan dia selamat. Sebab kalau dia celaka, habislah semua harapanku. Tidak ada lagi yang bakal mewarisi kekuasaan menjadi penguasa di dunia ini. Saja agar sel kankernya tidak mencuri. Hmm.
Ajian Margopatiku saja tidak mempan. Aku harus mencarinya sampai ketemu, karena dia sangat berbahaya bagi orang banyak. Dia sudah kita musnahkan. Maka hal penting lain yang harus segera kita lakukan adalah memburu Grandong. Makhluk setan itu sekarang masih dalam tingkat lemah. Kita harus memburunya. Jangan sampai si Grandong jatuh ke tangan orang jahat, sehingga kita akan makin sulit menangkapnya. Apakah tempat persembunyian Grandong sudah diketahui? Dan di mana sekarang dia berada? Bagaimana di sana? Bisa dijawab? Menurut pandangan batin saya, si Grandong sekarang sedang liar kemana-mana. Korban terus berjatuhan. Dia harus ditangkap dengan segera, sebelum dia menjadi perusak yang malang melintang dengan kesaktian yang luar biasa. Bisa ditunjukkan tempatnya secara pasti? Tidak. Dia selalu berpindah-pindah tempat. Si Grandong sangat waspada. Ia akan selalu kabur kalau merasa ada bahaya yang mengancamnya. Bagaimana sekarang Kisana? Apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Pusatkan perhatian untuk membunuh Mak Lampir terlebih dahulu. Untuk si Grandong, biar saya pusatkan perhatian kepadanya, supaya saya bisa mengawasi perjalanannya dari jauh. Sehingga sewaktu-waktu kita memburunya, kita sudah mengetahui tempatnya. Sebentar lagi yang menolong aku akan datang. Risik! Sudah berapa tahu diri? Kau tahu, aku sedang senang. Sebentar lagi aku akan bebas. Ya, sebentar lagi masuk akhirat. Jin yang membantu lawanku kemarin. Di sini ada pesta. Hadirlah. 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 Mau kemana? Mau kemana? Sebentar. Iya, ya. Silahkan. Kalau mau pergi. Tapi jangan lama-lama. Di sini kosong. Cerewet. Datanglah. Hadirlah. Hadirlah. Waduh, suara kok jadi galak. Mentang-mentang jin keluar gak lewat pintu. Sombong. Kamu juga. Nah, rezeki nomplok. Mau kemana? Maaf, keliru. Hah? Buat siapa? Pak Supa. Ya aku ini. Supasir. Biasa dipanggil Basir. Sini. Loh, kok bengong? Cepat keluar. Nah, iya juga. Jual kedondong. Sambil nyabu kacang, modal bohong, yang penting perut kenyang. Loh. Kok sepertinya berputar-putar? Jangan-jangan ada gempa. Jangan-jangan penyakit lamaku kamu. Masih gerget? Nah, itu. Itu. Ini untuk keberhasilan kerja. Makasih juragan. Bagaimana dengan nasib keponakanku? Saya sangat mengharapkan bantuan Andika untuk menemukan Rili Antika. Andika diberi kelebihan oleh Allah sehingga waskita. Barangkali bisa menunjukkan nasib Rili Antika. Saudaraku Panglima Kumbang bisa menjawabnya, Kiai. Silakan, Panglima. Rili Antika dalam keadaan sehat walafiat. Ia sedang berkelana karena ada yang dicarinya. Mencari apa? Pemuda yang dicintainya. Datuk tidak usah khawatir pada Rili Antika. Dia bisa menjaga diri. Ada apa di sana? Apakah Andika tidak merasakan sesuatu? Masya Allah, kita kecolongan.
Ada apa? Malampir. Kenapa malampir? Masuk dalam kabut Tri Cakrabiwa. Celaka. Suruh jaga dia dan Basir. Apa yang harus kita lakukan di sana? Mengejar malampir. Mereka sudah kabur, Guru. Adika tahu bentuk kerajaan apa ini? Tri Cakrabiwa. Betul. Kalau begitu kita akan menghadapi musuh yang sakti dan licik, Guru. Dia juga telah memperalat anak buah Andika. Anak buahku? Siapa? Aku tidak mempunyai anak buah. Kala Gondam. Innalillahi. Tunggu. Mau kemana? Mencari Kala Gondam. Percuma. Dia sudah jauh. Jauh? Kemana? Ke alam Marakayangan. Alam kesat mata di negeri Didemit. Kala Gondam kabur bersama mereka, Guru. Betul ke sana? Betul, Kiai. Mereka bertiga. Siapa mereka itu? Kita semua tidak ada yang kenal. Pemilik penginapan ini pasti mengenalnya. Sebentar, aku panggil dia kemari. Siapa kalian? Apa tujuan kalian menolongku? Kami tiga sangga bersaudara. Aku pernah mengajarkan Aji Tri Cakrabiwa kepada seorang murid yang bernama Sangga Bendana. Apa kalian ada hubungan dengan dia? Kita telah menemukan yang kita cari. Betul, Kakang. Pasti nenek ini bernama Malampir. Ya, pasti. Nenek ini mengenal orang tua kita dan mengaku telah mengajarkan Tri Cakrabiwa. Kami bertiga, murid Ki Sangga Bendana, murid Guru Malampir. Kalian bertiga berarti cucuku. Aku puji keberanian kalian membawa kerangkeng sakti dari kekuasaan mereka. Siapakah sebenarnya mereka itu, Guru? Mereka orang-orang sakti mandraguna dari aliran putih. Kekuatan mereka selalu dibantu kekuatan langit. Kiai Ageng Jembar Jumantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan Nyi Bidara. Begitu pula dengan para Sembara, Farida, Santalima, Datuk Larang Tampa, Datuk Jampak, dan juga Panglima Kumbang. Kadang-kadang mereka menamakan dirinya si Cakar Dewa Pencabut Nyawa. Mungkin itu cara mereka menakut-nakuti orang banyak. Siapa mereka sebenarnya? Mereka Kisangga Paleng, Kisangga Badung, dan Kisangga Bududak. Nama-nama itu seperti jenis ilmu ular. Benar. Mereka memang penganut ilmu ular. Ilmu yang diterima ayahmu dari murid punya Bloro. Apakah diturunkan juga kepada kalian? Benar, Guru. Kalau begitu, aku ketemu dengan pengikutku yang pilih tanding. Silakan keluar, Guru. Kemudian, mari kita serang bersama-sama. Mereka harus diberi hukuman seberat-beratnya. Karena telah berani memasukkan Guru ke dalam kerangkeng seperti ini. Kerangkeng ini terlindungi kekuatan dari langit. Aku tidak sanggup menggempurnya. Tapi ini seperti kayu biasa. Apa istimewanya? Cobalah kesaktianmu kalau kalian bisa. Tapi awas. Kekuatanmu akan berbalik menyerang dirimu sendiri kalau kalian tidak waspada. Baik, Guru. Aku akan coba. Tidak lecet sama sekali. Dengan apa menghancurkannya, Guru? Dengan kekuatan dewa? Dewa manapun tidak akan ada yang bisa menghancurkan kerangkeng ini. Kecuali kalau ada yang bisa mendatangkan kekuatan langit ke sini. Rasakan kau, Kala Gondang. Sangga Pale. Kalian luar biasa.
Lawan yang aku tidak pernah sanggup menangkap. Dengan mudah kalian bisa tundukkan. Bawa dia kemari. Sekarang kelihatan kalah gondang. Kelemahanmu ada di tanganku. Terima kasih atas semua penjelasan di sana. Kalau begitu saya permisi dulu, Kiai. Panglima Kumbang, Datu Larang Tapa, Datu Jampak, silakan menampakkan diri. Kami butuh Andika. Apakah ada tugas buat kami, Kiai? Panglima, apakah Panglima mengetahui Basir tidak sadarkan diri waktu itu? Tidur mendengkur begitu rupa. Basir memakan makanan yang sudah dicampur dengan ramuan penidur. Jika tidak cepat ditangani, bisa menjadikan orang hilang pikiran. Ramuan itu cukup berbahaya. Bisa merusak kesehatan otak. Pasti dapat bantuan dari orang dalam. Betul, Kiai. Dari pegawai penginapan ini sendiri. Tahu orangnya? Dia harus mendapat hukuman. Dia sudah kami hukum, Kiai. Dengarkan suaranya di luar. Anjing siapa itu? Anjing jin merah, Kiai. Anjing jin merah bisa berbahaya kalau sampai memasuki tubuhnya. Tolong dijaga, Datu. Jangan sampai pegawai itu jadi mendadak dan telanjang di depan orang banyak. Baik. Aneh, dia ketakutan seperti ada yang mengejarnya. Iya, jangan-jangan dia sudah... Edi, ada apa, Di? Anjing, kamu lihat anjing? Tidak, benar-benar si Kudi sudah... Izinkan aku menolong Kala Gondang, Kiai. Aku ikut. Aku mau pergi mencari keponakanku. Aku ikut, Pangeran. Aku harus dapat membunuh Mak Lampir, sebab dialah putriku mati. Wah, persatuan dan kesatuan kita mulai goyah. Bagaimana menurut Kiai? Tidak. Hal ini sekali-kali tidak boleh terjadi. Kita harus lebih dulu mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Benar. Harus cepat ditertibkan, Kiai. Sabar. Marilah kita berpikir jernih. Kita harus lebih memusatkan perburuan pada Grandong daripada yang lain. Tapi bagaimana dengan nasib keponakanku? Rindi Antika pun perlu pertolongan. Rindi Antika tidak dalam keadaan bahaya. Tapi umat yang akan dirusak si Grandong, itu yang harus ditolong. Harus diselamatkan. Bagaimana menurut Antika? Menurut pendapatku, sebaiknya kita dipecah menjadi dua kembali. Rombongan pertama memburu si Grandong, yang dipimpin Kiai Jabat. Dengan para pesertanya, Kiai Basari, Nyai Bidara, Farida, Datu Larang Tapa, dan Datu Jampa. Sedangkan petunjuknya kita tanyakan kepada saudaraku, Panglima Kumbang. Rombongan kedua dipimpin oleh Kiai Ageng Jembar Gimantoro. Benar. Sasarannya Kisangga Paleng bersaudara, yang membawa Mak Lampir dan Kala Gondang. Pesertanya, Sembara. Aku ikut Sembara. Datuk Jampak dan Panglima Kumbang ikut aku. Datuk Larang Tapa dan Santalima ikut Kiai Ageng Jembar Gimantoro. Bawa aku ke pertapaan Girinata. Aku mau ke sana. Di mana itu, Guru? Di puncak Gunung Merbabu. Bagaimana caranya Guru ke sana? Sedangkan Guru berada dalam kerangkeng sakti ini. Aku punya kendaraan yang hebat. Mana, Guru? Biar aku ambilkan. Tidak perlu. Sekarang sudah berdiri di depanku. Maksud Guru, Kala Gondang? Ya, dia akan membawa kerangkeng ini melalui udara. Sekarang asapilah dia dengan mantra Sapta Chandra Pralaya. Berarti tujuh daya ganda Kala Gondang kita matikan, Guru. Apakah tidak sebaiknya... Jangan membantah, lakukan saja perintahku. Baik, Guru, baik. Ada bidadari. Tangkinya.
kamu. Aduh, Bihong. Kita mesti homping, Pak. Untuk menentukan siapa yang mendapatkan dia duluan. Boleh. Aku tidak tahu. Akur. Tapi nanti dulu. Siapa tahu ini jebakan dari Adipati Gama untuk menangkap kita. Tiga orang dari bangsa manusia. Aku tembus alam manusia sehingga orang biasa dapat melihatku. Aku kira tempat ini daerah sunyi yang tidak mungkin ada orang lewat. Ajar. Pasti mereka itu bukan orang baik-baik. Berani menyentuh wanita yang sedang mati. Baik, akan aku layani mereka. Kalau mereka mau macam-macam. Tidak tahu malu. Ada kepentingan apa denganku? Berani benar kau menendangku? Karena aku tahu kalian mau berbuat kurang ajar padaku. Jangan banyak tanya, Sung. Tangkap. Ayo, silakan. Kalau kalian bisa. Tapi awas dada kalian. Jangan sampai jebol. Berani lagi kurang ajar pada Nyai. Betul, Nyai. Kami terima kalah. Kalian harus kubunuh. Ampun, Nyai. Kami minta belas kasihan, Nyai. Diperintahkan untuk apapun, kami mau. Asal kami tidak dibunuh. Betul, Nyai. Jadi budak pun, kami bersedia. Asal Nyai memberi belas kasihan kepada kami. Siapa kalian sebenarnya? Kami maling guna. Pekerjaan kami mencuri harta orang-orang kaya yang pelit. Lantas? Hasil curianmu itu kau bagikan pada orang-orang miskin. Seperti kebiasaan maling guna yang lain. Betul, Nyai. Tapi ada juga yang kami ambil untuk menunjang kehidupan kami. Sifat maling guna tidak sebejat kalian. Sifat kalian seperti maling biasa yang rendah. Maaf, Nyai. Kami kira Nyai bukan gadis biasa. Kami kira Nyai tidak dari yang turun dari langit. Sebagaimana kisah Jaka Tarub. Karena itulah kami memperbutkan Nyai. Tidak. Kalian memang mau memperlakukan aku tidak senonoh. Kalian punya keluarga? Tidak, Nyai. Semula anak-anak liar yang telah ditinggal mati oleh orang tua kami. Dulu kami yatim piatu. Kemudian kami ditampung oleh orang berilmu kanuragan dan kesaktian. Dulu hidup kami sendiri-sendiri. Hidup di tempat yang saling berjauhan. Di tempat penampungan itulah kami bertemu dan saling mengikat persaudaraan. Sekarang guru kami telah meninggal. Sebab itulah kami menjadi liar dan kembali menjadi maling guna. Begitulah nasib kami, Nyai. Kalau begitu, kalian ikut aku dan membantu pekerjaanku. Baik, Nyai. Terima kasih atas belas kasihan, Nyai. Hati-hati, Nyai. Ada apa? Aku mendapat firasat bahwa kita akan mendapat goda. Dalam bentuk apa? Tidak tahu. Gambarannya tidak jelas. Tapi ini merupakan peringatan buat kita. Hati-hati semua. Waspada.
Sembara, Kei bilang apa? Waspada, kau dengar apa? Ikan bedah. Dasar. Oh, Kiai yang salah ngomong. Ngomong aja gak jelas. Hus, kuara, kita berjalan seperti mengejar sesuatu. Ya, cepat. Jangan sampai terlambat. Cepat, Datuk. Ada apa? Nanti Datuk akan tahu sendiri. Siri di Kalimatillah. Di Alamatillah. Gambaran. Tolong, jangan dibuka, Kiai. Akibatnya pada Kiai sendiri. Astagfirullah. Ada kifarat untukku? Baca Syaidul Istighfar 3 kali. Dan jangan dekati tabir yang sudah ditampakkan pada Kiai. Oh. Ada apa, Panglima? Barangkali ada firasat buruk. Aku minta semuanya bisa menahan diri. Apapun yang dilihatnya, jangan bertindak sendiri. Sebelum ada perintah dari Kiai Jabat. Memangnya ada apa di depan kita? Kiai. Iya, ada apa Panglima Kubang? Kiai adalah amir kami, pemimpin kami. Kami wajib mematuhi Kiai. Tapi tolong, jika ada godaan nanti, dengarkan saran saya. Baik, Panglima. Tolong, suruh semuanya membaca selawat Nabi Kiai. Kalau sedang dalam keadaan seperti ini, kau benar-benar seperti seorang kakek-kakek tua renta yang tidak bisa apa-apa kalau gondang. Aku jadi teringat bahwa aku pernah berhasil menaklukkanmu. Guru pernah menaklukkan Kalagondang yang sakti Mandraguna ini? Ya, dengan tipu daya. Sebab siluman serigala sintik ini tidak akan bisa ditundukkan apabila tidak dengan tipu daya. Tipu daya macam apa, Guru? Dia tergila-gila pada Nyi Bloro. Kurang ajar. Tidak tahu diri. Siluman jelek model begini naksir pada guruku yang cantik. Karena itulah aku dengan gampang bisa mengecohnya. Apa? Kajian apa yang Kakang miliki sehingga Kakang menjadi sakti Mandraguna bahkan melebihi Mak Lampir? Oh, banyak. Apa saja? Oh, Chandra Birawa, Pancasona, Rawa Rontek, Beraja Musti, pokoknya banyak. Lalu ajian apa yang bisa mengalahkan Mak Lampir? Chandra Birawa. Aku ingin menjaga Kakang. Aku ingin Kakang tetap hidup sehingga aku bisa memberikan kasih sayangku pada Kakang. Aduh. Aku tidak menyangka begitu besar cinta Nyai pada Kakang. Katakanlah Kakang, bagian tubuh mana yang harus aku jaga yang merupakan rahasia ciri pati Kakang? Huh?